Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu buat para pecinta ternak dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berkah, melimpah dan barokah. Ya baik pemirsa, sahabat Tino, karena kemarin banyak penonton yang seru review di kandangnya Pak Haji Kapul, sekarang baru bisa direview. Kita ini sekarang bersama Bapak Amo atau Kang Amo yang penjaga kandangnya, kepercayaannya Pak Haji. Mari kita ini review harga-harga sapinya di Pak Haji Kapul. Mari. Ya. Pak Amo gimana, sehat? Ya, alhamdulillah sehat, Mas. Ya, syukur alhamdulillah sehat. Ini dari penonton suruh review katanya. Ya. Nah, ini banyak yang minat, katanya suruh dia review dulu dari harga-harga yang terbaru punya Pak Haji Kapul. Oke. Baik, Mas. Yang ini harga berapa sapi ini? 22. Sekarang yang ini ya sapi harga 22 juta. 20. 20 juta. Oh. Ini 19 tadi ya. Nah, ini 19 ya. Ini jenis sapi apa, Pak Ji? Limosin. Ah, jenis sapi limosin. Marlboro. Ini semen. Marlboro. Yang ini 20 juta. Ya, Marlboro. Ini umur berapa, Pak Ji? 1 tahun setengah. Dari sahabat Tino ini dengan Pak Hajinya ini. Pak Haji Kapul. Iya, Pak Haji, karena dari penonton banyak yang nyuruh review punya Pak Haji ya. Gitu. Ini baru terlaksana ini. Mungkin dia pengen tahu harga-harga terbarunya dari sapinya Pak Haji ini, Pak Haji. Yang ini berapa, Pak Haji? 20. 20 ya. Kira-kira berat berapa, Pak Haji, ini? 4 kintal kurang dikit ya. Ini sapi-sapi Pak Haji kurangnya ya ini 4 kintal kurang dikit lah. Yes. Ini 21. Ini 21 juta. Sapi jenis apa, Pak Haji? Limosin ya. Kalau beratnya berapa, Pak Haji, ini kira? 500 lebih dikit lah ya, 600 kurang dikit. Nah, yang ini Pak Haji nih. Sebelahnya limosin. Ya, 20. 20. Umur berapa ini, Pak Haji, limosin yang ini? 20 juta. 2 tahunan. Umur sekitar 2 tahunan ini. Yang ini Pak Haji, satu lagi sebelahnya. Ini 19 juta 500. Sama limosin ini, Pak Haji ya. Ya, yang pekon ini berapa, Pak Haji? 19. Ini pekon 19 juta. Sama Pak Haji sebelahnya juga itu. Sebelahnya 18. Oh, sebelahnya 18 ini. Jadi sahabatnya ini 18 juta, yang ini 19 juta. Saudara-saudara minat, hubungi nomor saya, Pak Haji Kapul. Pak Haji Kapul. 0852-3355-9100. Kandangnya di samping Pasar Baru Jogol. Ya, ini jadi sahabat Tino tadi, bila perlu sapi buat kurban besok, bisa langsung telepon ke nomor Pak Haji Kapul atau datang langsung ke kandangnya Pak Haji Kapul. Ini tepatnya pas samping Pasar Baru Jonggol. Samping Pasar Baru Jonggol ya. Nomor WA-nya 0852-3565-777. Seandainya pesan dari sekarang untuk bulan haji, lebaran haji besok, bisa Pak Haji? Oh, ya? Bisa, bisa. Bisa ya, nah, jadi bisa diperhitungkan, nah. Bisa diperhitungkan ya, Pak Haji. Nah. Ya, baik, sahabat Tino itu. Jadi kalau butuh buat kurban besok, lebaran haji besok, bisa pesan mulai dari sekarang. Harga bisa neko, pasti dimurahin ini kalau ya, untuk ya, lebaran haji. Pak. Ya. Baik, ini, lanjut Pak Haji, ini yang ini ya, Pak Haji. Ini 16-an. Yang ini 16-an ya, Pak Haji ya. Okay. Yang ini 15 Pak Haji ya. Ini 14. Yang ini 13 juta. Ini jenis sapi apa, Pak Haji? Ini pekon ya. Ini jenis pekon, harganya 13 juta. Yang ini Pak Haji? 14. Ini harganya 14. 14 ini 11 juta. Sapi PO-nya 2 juta. Ini
jenis sapi PO, harganya 11 juta. Jadi di sini itu di tempat Pak Haji Kobul itu berbagai macam jenis sapi, dari peko, limosin, PO, dan umurnya juga variasi antara umur yang 1 tahun kurang sampai 2 tahun lebih, ada semua di sini. Jenis sapinya juga banyak. Jadi sahabat Tino juga bisa pesan mulai dari sekarang. Sapi jenis apapun untuk Lebaran Haji besok bisa dikirim nyampe tempatnya. Ini di kandang Pak Haji Kobul, tepatnya di samping Pasar Baru, Jonggol. Yang ini nih sapi, 18. Oh yang ini ya 18, 18 juta. Ini sapi jenis apa? Marlboro. Jenis Marlboro. Ya. Ini jenisnya lumayan gemuk. Ah yang ini? 16. 16 juta. Kalau yang ini? Ini 18. 18. Berat berapa yang kira-kira? Ini sekitar 3,5. 3,5 kilo. Kalau yang ini putih satu lagi nih. Ya. 11,5. 17,5. 17,500. Ini jenis sapi apa ini? Ini anu Rahman. Oh, jenis Rahman. Ini sama harganya 17 juta. 20 juta. Ya itulah review harga. Kalau yang di luar itu ya berapa adanya bapaknya? Ya, kita gitu yang di luar sini. Ini berapa, Bang? Ini 12. Ini 12. Ini umur berapa, Bang? Ini paling umur 10 bulan. Ya, 10 bulan 12 juta. Kalau yang ini kan sebelahnya. Ini 14. Ini 14 juta. Ini umur berapa, Kang? Ini ada setahun. Setahun umur beratnya berapa? Ini sekitar berat 270-an. 270-an. Ini sapinya jenis PO semua. Oh, ini yang di luar ya? PO semua. Ini PO. Sama nih. Ini ya sama. Sama rata ini. Nah, ini rata ya. Di belasan. Nah, ini harganya ini berapa yang ini? Ah, ini yang gede 20. Oh, yang gede 20 juta. Ini berapa, Kang? Berapa? 16. Ini 16 juta. Kalau yang ini yang tidur nih 15. Ya, ini 15 juta, 16 juta. Timosin ini 17 juta nih. 17 juta. Kalau yang ini jenis apa nih? 15,5. 15 juta 500. 16,5. 16 juta 500. Kalau yang ini? Ini 16,5 sama. 16 juta 500. Ini 13. Ini 13 juta. Hitam. Ini 12. 12 juta. Yang PO-nya 12 juta. Kalau yang 12 juta ini kira-kira umur berapa? Ini sama paling 10 bulan. 10 bulan. Beratnya berapa ini? Ini berat sekitar 250. 250 lah sebelahnya. Nah, ini limosin. Limosin juga ini. 16,5. 16,5. 15. Ini 15 juta. Ya. 15,5. 15. Ini 15. Ya. 15. Ini juga 15. Rahman. Rahman. Ini umur berapa ini? Sapi Brahman ini. Ini sekitar 11 bulan. 11 bulan. Setahun lah ya. Hampir setahun ini. Jenis Brahman. Ini sampingnya. Ini 12. 12 juta. Ya. Ini yang kayak 14,5. Loreng. Loreng ya, sapi loreng, jenis loreng. Ah ini cukup unik, sapinya loreng kayak macan ini. Berapa ini, Kang, tadi? 14,5, 14 juta 500. Umur berapa ini, Kang? Ini ada setahun. Umur 1 tahun, 14,500 atau 14 juta 500. Yang ini, Kang? Ini 15. 15. 15 juta. Ya.
nilainya 14,5. Oh, ini 14 jutaan, 14 juta 500-an ini. Ya. Ada 5. Ini berapa, Kang, yang kecil ini, Kang? Ini yang kecil 11. 11 ya. Ini bakalan sapi 11 jutaan. Nah, yang ini berapa? Ini VO. Ini VO berapa ini? 11,5. 11 juta 500-an ini. Ini bakalan limosin. Ini bakalan limosin. 15. 15 juta. Umur berapa ini, Kang, bakalan ini, Kang? 8 bulan. 8 bulan ini umur. Tapi super jenisnya. Oh, jenis super. Ini lah. Kayak ini, Kang. Ini 11. 11 juta. Ya, 14. 14. 13,5. Ini 13,5. Ini 15. Ini 15. Ya. Mantap, semo. Ini aslinya. Oke, baik sahabat Tino. Untuk saat ini pasaran di Pasar Jonggol ya, gimana, menurun atau meningkat ini? Masih sepi. Masih sepi ya. Masih sepi ya. Oh, ya. Nah, mungkin ntar kalau bulan Rejab kali baru insyaallah mulai ramai ya. Mulai mana, ramai, masih sepi sekarang. Oh ya, itu jadi ini Bang Amonya sebagai kepala kandang di kandangnya Pak Haji Kapul di Pasar Jonggol, yang bertanggung jawab semuanya di sini kandangnya Pak Haji Kapul. Ya, cukup sekian video dari kami. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta ternak dimanapun Anda berada. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share-nya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.